Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh, tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau enggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan.